Oke, kembali lagi dengan Inta di rumah idolaku. Kali ini, Inta akan bahas progres pembangunan klaster Kaliandra Kota Podungro Tejo. Sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya yang mungkin berguna bagi sahabat rumah idolaku lover. Bagi sahabat rumah idola Kloper yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Inta di rumah idolaku. Dan bagi sahabat rumah idola Kloper yang ingin datang berkunjung, baik itu di weekend ataupun di weekday dan ingin didampingi oleh Inta, hubungin aja Inta ya. Nomor Inta ada di video ini atau di deskripsi di bawah ini. Nah, bagi sahabat rumah idola Kloper yang baru menonton atau yang sudah menonton lama progres pembangunan Kota Podomoro Tenjo tapi belum mengambil keputusan nih untuk memiliki unit rumah ataupun rukonya. Menurut Inta sih ini adalah waktu yang tepat ya, karena pre-PPN masih berlaku sampai dengan akhir tahun 2024 ini. Nah, selain mendapatkan pre-PPN juga ada diskon spesial. Tentunya diskon ini berlaku untuk bulan Oktober ya, Oktober 2024 ini. Informasi lengkapnya bisa hubungin nomor kontak di video ini. Oke, Inta akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat rumah idolaku Lover. Dari Inta Indonesia 449, Kaliandra Utara 1 dan Kaliandra Utara 2, kenapa panel lukunya diganti sembang? Itu hanya temporary saja ya kak, nanti akan dibeton. Dari Sardedo, seharusnya sudah jadi September, Kaliandra Utara. Kenapa meleset ya? Sabar ya kak, semua tergantung beberapa faktor, bisa faktor cuaca atau lainnya. Ada masa grace period kak, kakak bisa tanyakan ke marketing kakak ya. Oke, sekarang kita berada di jalan Kaliandra Barat 1. Nomor 32 sampai dengan nomor 2 yang ada di sebelah kiri kita ya. Dari jalan Kaliandra Barat 1 kita akan menuju jalan Kaliandra Raya 1 yang belum kita sorot nih nomor genapnya. Oke, kita telusuri terus jalan Kaliandra Barat 1 ini sampai menuju jalan Kaliandra Raya 1 yang ada di sebelah kiri kita.
Sekarang kita berada di Jalan Kaliandra Raya 2. Kita sorot dulu yang di sebelah kanan ya, nomor genapnya. Nomor 2 sampai dengan nomor 98. Sedangkan nomor ganjilnya yang ada di sebelah kiri nanti kita akan sorot pada saat balik arah. Dari Jalan Kaliandra Timur 2, kita akan menuju Jalan Kaliandra Timur 3. Kita sorot dari yang nomor genapnya ya, yang ada di sebelah kanan. Nomor 2 sampai dengan nomor 32. Ini belum dicat finishing ya, baru dicat dasar. Dan sebagian ini sudah dicat finishing, hanya sebagian saja. Dan lanjut lagi, kita akan sorot yang nomor ganjilnya yang ada di sebelah kiri kita. Oke, sekarang kita berada di Jalan Kaliandra Raya 3. Untuk yang di Jalan Kaliandra Raya 3 ini sudah finishing ya. Bahkan sudah ada yang huni nih, salah satunya yang di sebelah kanan kita. Oke, kita telusuri terus Jalan Kaliandra Raya 3 ini. Dan sekarang kita berada di Jalan Kaliandra Utara 2. Kita sorot dulu yang di sebelah kanan kita, nomor genapnya. Nomor 2 sampai dengan nomor 8. Ini baru dicat dasar ya, belum dicat finishing. Begitu juga dengan nomor ganjilnya, dari nomor 9 sampai dengan nomor 1. Dari Jalan Kaliandra Utara 2, kita akan menuju Jalan Kaliandra Utara 3 dan melewati Jalan Kaliandra Raya 3 yang ada di sebelah kiri kita. Nah, berbeda dengan Jalan Kaliandra Utara 2, Jalan Kaliandra Utara 3 sudah dicat finishing sebagian ya. Berikut adalah Jalan Kaliandra Utara 3.
Untuk yang di Jalan Kalianda Utara 6 cukup signifikan ya, baik nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya. Dari Jalan Kalianda Utara 6 kita akan menuju Jalan Kalianda Utara berikutnya, yaitu Jalan Kalianda Utara 7 yang ada di depan kita. Nah, untuk yang di Jalan Kalianda Utara 7 ini sudah dicat finishing ya, sebagian ya, sebagian baru dicat dasar. Oke, berikut adalah Jalan Kalianda Utara 7. Dan sekarang kita berada di Jalan Kalianda Utara 8. Kita sorot dari yang di sebelah kanan dulu nomor genapnya. Dan di depan kita adalah nomor ganjilnya, nomor 33 sampai dengan nomor 1. Kita telusuri terus Jalan Kalianda Utara 8 ini sampai menuju Jalan Kalianda Utara 9. Oke, sekarang kita berada di Jalan Kalianda Utara 10. Kita sorot yang di sebelah kanan kita, nomor 2 sampai dengan nomor 36. Sedangkan yang di sebelah kiri kita, nomor 5 sampai dengan nomor 17. Di bawah nomor 5 nanti kita akan sorot pada saat balik arahnya ya. Oke, dan ini adalah Jalan Kalianda Utara 10 nomor 3 dan nomor 1. Dari Jalan Kalianda Utara 10 kita menuju Jalan Kalianda Raya 3 yang belum kita sorot, dari nomor 25 sampai dengan nomor 1. Oke, kita telusuri Jalan Kalianda Raya 3 ini. Oke, sekarang kita berada di Jalan Kalianda Selatan 3. Untuk nomor genapnya sudah signifikan ya, begitu juga untuk yang nomor ganjilnya nih cukup signifikan, bisa dilihat di lokasi.
Kita terus ini terus Jalan Kalianda Selatan 3 ini sampai menuju Jalan Kalianda Selatan 2. Oke, dari Jalan Kalianda Selatan 2 kita akan menuju Jalan Kalianda Selatan 1. Yang di sebelah kiri kita nomor ganjilnya nomor 1 sampai dengan nomor 25. Sedangkan yang di sebelah kanan kita nomor genapnya ya, nomor 2 sampai dengan nomor 36. Oke, berikut adalah Jalan Kalianda Selatan 1. Mungkin sampai di sini video dari kita. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari kita di rumah Idolaku. Sahabat rumah Idolaku Lover yang ingin berkunjung, baik itu di weekend ataupun di weekday dan ingin didampingi oleh Inta, hubungi aja Inta. Nomor Inta ada di video ini atau di deskripsi di bawah ini. Inta tunggu appointmentnya ya. Sampai jumpa.